الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun wafatillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan yang hari ini kita masih kumpulkan salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mengkaji perkara agama kita, bekali diri kita, bekal akhirat, dan semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kemarin, Saya telah membaca tafsir Muyasar dari Surat An-Najm hingga ayat berapa? 23 sekarang dibaca 24 hingga 32 siapa yang baca Abdul A'udzu billahi minasy rajim أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه "لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا" فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا ۖ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا ۖ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ۖ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، Wala tuzakku anfusakum Huwa a'lamu bimanit taqo Jazakallah <tuh> khair Barak fiqh Amma barik Jazakallah khair Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Amlil insani matamanna Ya, atoka atau apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakannya ya walillahi alakhirat walillahi walula ya jawabnya tidak ya maka tidak maka milih Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia wa kamim malaking fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa lima yasha'u wa Dan betapa banyak malaikat di langit, itu syafaat mereka atau pertolongan mereka sedikit pun tidaklah berguna. Ini kecuali apabila Allah Subhanahu wa ya taala memberikan izin atau mengizinkan dan hanya bagi siapa saja yang dia kendaki atau diridhoi. Syarat dalam syafaat yaitu bahasanya mendapatkan Ridha Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang ya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innalladzina la yu'minuna bil akhirati la la Sungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat itu orang-orang yang tidak beriman dengan bil akhirah mereka akan Ya sungguh mereka menamakan para malaikat itu dengan ya dengan penamaan apa? Itu penamaan perempuan. Wa malahum bihi min ilm dan mereka tidaklah mempunyai ilmu tentang tentang itu. Iyat tabiuna iladhan. Ya mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan atau mengikuti dugaan. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi Dan sungguhnya dugaan atau sangkaan Ya, sangkaan itu tidaklah ya berfaedah sedikit pun terhadap ya kebenaran. Di sungguhnya dugaan-dugaan itu tidaklah sedikit pun berguna untuk ya melawan atau terhadap ya melawan atau ya terhadap kebenaran tidaklah berguna sedikit pun, tidaklah berfaedah sedikit pun. Fa'arid amman tawalla, maka tinggalkanlah yaitu Allah SWT wa taala memerintahkan pada nabinya fa'arid maka berpalinglah ya itu apa maka tinggalkanlah itu orang-orang yang berpaling ya dari antikrina yaitu dari peringatan kami walam yurida illa alhayat dunia di dalam mereka menginginkan melainkan apa kehidupan dunia minal ilm ya itulah kadar ilmu mereka inna rabbaka huwa a'lamu bimang an sungguh ya tuhanmu dia lebih mengetahui ya siapa yang tersesat dari jalannya wa huwa a'lamu biman dan dia pula ya yang lebih mengetahui siapakah yang mendapatkan petunjuk walillahi ma fis samawati wa ma fil ard dan milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang yang di bumi ya jazial ladzina asau bima amilu wa jazial ladina ahsanu bil husna Ya, dengan demikian dia akan memberi balasan pada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan dia akan memberikan balasan pada orang-orang yang berbuat baik ya, dengan pahala yang yang lebih baik bil yaitu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu adalah alladzina yajtanibuna kaba'iral itmi wal illal lamam itu orang-orang yang mereka itu menjauhi dosa-dosa besar. Ini kabah wal dan perbuatan keji. Illa lamam yaitu kecuali ya alamam al di sini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa ya, kecil. Inna robba Sungguh ya Tuhanmu maha luas ampunannya. Ya. Wa a'lamu bikum id angsaakum minal ardi wa id antum ajinnatum fi butuni ummahatikum dia mengetahui tentang kamu ya sejak dia menjadikan kamu dari tanah lalu ketika kamu masih dalam ya masih berbentuk janin dalam perut ibumu ya fala tuzakku anfusakum maka ya janganlah ya kamu menganggap dirimu itu apa suci wa a'lamu bimanittaqa dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala dia taala dia Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui tentang orang yang bertakwa kemudian ya dalam tafsir muyasar ya disebutkan laisa lil insani matamannahu min syafaati ya hadhil ma'budat ya dan tidaklah itu tidak Ya, bagi manusia itu mendapatkan apa yang mereka inginkan dari syafaat dari sembahan-sembahan ini atau selainnya, ya atau selainnya Jadi sembahan-sembahan yang telah disebut ya sebelumnya yaitu dari berhala-berhala tidaklah mereka apa akan mendapatkan ya syafaat dari sembahan-sembahan ya dari berhala dan juga selainnya yang mimma tahwahu nafsu dari apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu mereka falillahi amrud dunya wal akhirah maka milik Allah milik Allah ya milik Allah saja yaitu perkara dunia urusan dunia dan juga ya urusan akhirat kemudian dan juga wa katsirun minal malaikah kebanyakan dari para malaikat fis samawati ya mereka yang berada di langit ma'ului manzilatihim ya mereka bersamaan itu adalah ya tinggi kedudukan mereka ini tidaklah apa latang fa'u syafa'atuhum syai'a syafa'at mereka itu tidaklah ya bermanfaat ya tidaklah bermanfaat illa ya ini syarat dari syafa'at illa syafa mimba di ayat dan allahulahum jadi syarat dalam syafa'at yaitu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi mereka ya untuk ya untuk memberikan syafaat ya kemudian apa wa anil masfu lahu dan meridhoi orang yang ya meridhoi siapa yang diberikan syafaat jadi syarat dalam syafaat ini Allah Subhanahu wa taala meridhoi yaitu mereka yang akan memberikan syafaat kemudian apa dan apa Allah mengizinkan ya siapa yang akan memberikan syafaat dan juga meridhoi dari orang yang apa atau dari siapa yang diberikan syafaat kemudian la yusaddiquna bil hayatil akhirah sungguhnya orang-orang yang tidak membenarkan dengan kehidupan akhirat ya dengan hari berbangkit hari pembalasan ya min arab dari orang-orang kafir Arab ya wala ya'maluna laha dan tidak tidaklah mereka itu apa mengamalkan itu untuk apa untuk kehidupan akhirat mereka laisamuna al malaikata tasmiyatul unsa mereka menamai ya malaikat-malaikat itu dengan penamaan apa ya wanita itu bahasanya bagi mereka yaitu laki-laki Sedangkan apa? Untuk Allah, untuk malaikat ini apa? Malaikat ini adalah apa? Banatullah, yaitu anak-anak perempuan Allah Ta'ala. Ya, maha suci Allah dari apa? Yang mereka ya katakan. Li'tiqo dihim jahlan. Karena kan keyakinan mereka, ya, karena kebodohan mereka, keyakinan mereka, yaitu kebodohan mereka, bahwasanya malaikat itu adalah ya perempuan-perempuan wa annahum -perempuan. dan bahasanya mereka ini adalah anak-anak perempuan Allah wa min sahih dan tidak ada pada mereka pada yang demikian itu dari ilmu yang yang apa yang benar yang membenarkan apa yang mereka katakan dan tidaklah mereka melainkan apa mengikuti don yaitu apa sangkaan ya jadi sangkaan atau dugaan ya, dugaan atau sangkaan yang mereka apa, tidaklah apa, benar sedikit pun dalam apa, dalam yang demikian itu, ya, dan tidaklah mereka apa, ya, menduduki ya pada tempat yang benar selama lamanya. Bahasanya mereka apa, bah, tidaklah benar dalam apa yang mereka ya sangka. Kemudian faarid amang tawalla. Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada Rasulullah SAW untuk Ya, meninggalkan dari orang-orang yang berpaling dari peringatan kami yaitu peringatan Allah Subhanahu wa taala yaitu apa Al-Qur'an ya dan Al-Qur'an ini adalah dzikra adzikra wa lam illa dan tidaklah mereka menghendaki melainkan kehidupan dunia dan demikian itu adalah alladzi hum ya yang mereka ini ada padanya itu wa muntaha ilmihim wa itu adalah puncak dari ya pengetahuan mereka dan puncak dari tujuan mereka. Di puncak dari tujuan orang-orang ya orang-orang musyrik yaitu adalah dunia dan itu adalah puncak pengetahuan mereka. Ya, dunia itu adalah akhir untuk semuanya. Ya, tidak ada hari pembalasan, tidak ada hari berbangkit, tidak ada hari kiamat, ya mereka ingkari. Ya, seperti apa? keyakinan sebagian orang bahasanya apa mereka mengatakan hidup ini hanya apa? Ya, hanya sekali, maksudnya sekali. Apa mereka sudah nanti tidak ada? Apa ya, pembalasan tidak ada? Apa ya, jadi semua orang dikatakan sudah habis. Ya, sudah. Ma apa akhir hayatnya itu sudah? Itu akhir hayatnya, maka itu sudah. Ya, akhir dari perjalanan hidupnya, walaupun ya, dia ya berbuat kejelekan, kejahatan, kezaliman. Tapi apa mereka ya mengatakan bahasanya hidup itu hanya hanya sekali yaitu dengan keyakinan bahwasanya tidak ada hari berbangkit dan sungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala yaitu rabb dia adalah yang maha tahu dengan apa yang ya kaum kufar ini apa menyeleweng hada di situ menyeleweng atau menyimpang ya dari jalan petunjuk ya di hada itu apa menyimpang atau menyeleweng dari jalan petunjuk wa huwa a'lamu bimanihtada ya dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya kepada siapa yang mendapatkan petunjuk wasalaka tariqal Islam dan berjalan di ya di atas agama Islam. Maka dari sini ya wa fi hadza indarun sadidunil usah al anil amal bi kitabillah wa sunnati shallallahu sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ya dalam Ayat-ayat ini atau dalam masalah ini ya terdapat peringatan yang keras ya bagi orang-orang yang bermaksiat yaitu usad jamaknya apa? Al usah jamaknya apa? Asi ya. Al usah jamaknya al asi ya, al mu'ridin yang mereka berpaling dari apa? dari beramal dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya berpaling apa dari beramal dengan Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian mereka apa al-mu'tsirin, mereka itu lebih mengutamakan, lebih mendahulukan Lihawan nafs. Ya, lebih mendahulukan apa? hawa nafsu. Wa khudzudz dunya 'alal akhirah. Dan apa? bagian dunia, ya, khudud, itu banyak jamaknya dari had, ya, daripada mereka apa? daripada akhirat. Ya, daripada mengutamakan, mengutamakan akhirat, ya mereka lebih mengutamakan apa dunia dan lebih mengutamakan hawa nafsunya kemudian dan bagi Allah subhanahu wa taala atau milik Allah subhanahu wa taala ya kerajaan ya mulku ma fi samawati wa ma ard itu apa saja atau kerajaan di langit dan di bumi dan Allah subhanahu wa taala akan ya asau bi akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat buruk ya dengan menyiksa mereka, menghukum mereka. Alama amilu minasu atas apa yang mereka lakukan dari keburukan. Waya yajzi dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas alladzi alladzina atau wa yajzi alladzi asanu bil jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang apa? yang berbuat kebaikan dengan apa? ya dengan jannah. Ya. Wa humul ladzina yabta'iduna kaba'iratudzunub. Dan yang diberikan balasan Yaitu dengan surga adalah orang-orang yang menjauhi Dosa-dosa besar Apa ciri dosa-dosa besar? Hmm? Apa? Ya diberikan laknat Kemudian apa? Diancam dengan neraka Kemudian Hah? Apa? Nah, dibalas dengan hukum had Ya ada hukum had Ya maka itu adalah ya tanda dari apa dosa-dosa dosa-dosa besar atau ciri-ciri dosa besar maka mereka yang akan diberikan balasan dengan surga adalah orang-orang yang menjauhi dari dosa-dosa besar wal fawahis ya dan fawahis perbuatan kerji atau terkadang lebih khusus yaitu apa perbuatan zina ya atau yang semisalnya adalah perbuatan apa ya itu homoseksual itu zina apa zina kemudian termasuk di dalamnya adalah apa homoseksual dan apa lesbian ini juga apa masuk dalam fawahish illal lamam ya melainkan apa al lamam ya lamam di sini adalah Wahiyadunub dunub as -sihar. ya lamam di sini pengertiannya adalah dosa-dosa kecil ya dosa-dosa kecil dengan catatan bahasanya apa Allah tila yusiru sahibuha alaiha. Ya, jadi pelakunya itu tidak apa? Yusir, itu tidak terus-menerus. Ya, tidak terus-menerus melakukan apa? dosa-dosa kecil. Maka dosa-dosa kecil kalau dilakukan apa? terus-menerus maka akan menjadi dosa besar. Ya. Seperti itu. Jadi yang tidak terus-menerus ya la yusiru sahibu 'alaiha au al-'abdu 'ala Atau seorang itu misalnya ya saat itu ya dia melakukan ya dosa tersebut seorang hamba itu ya ala wajihinudroh yaitu apa jarang ya jarang sekali yaitu sedikit sekali ya kadang seorang itu apa kembali ya pada perbuatan dosa yang dia sudah lama tinggalkan kemudian dia apa ya yalum yaitu apa saat itu ada apa keinginan ya atau dia terjatuh pada perbuatan dosa tapi apa dia ala wajihinudroh yaitu sedikit Fa'in nahada ma ityan bil wajibat maka ya sungguhnya ini apabila seorang hamba itu ya terus menerus ya melaksanakan dari kewajiban kewajiban dan dia meninggalkan apa muharramat itu perkara-perkara yang diharamkan maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ya mengampuninya ya mengampuni dosa kecilnya tersebut ya untuk mereka wa yasturuha ya dan Allah Subhanahu wa taala apa wa alaihim dan akan menutupinya pada mereka ya inna rabbaka wasiul ma'firah ya Allah Subhanahu wa taala itu maha luas ampunannya apa kita pernah sebutkan bahwasanya istighfar itu apa mengandung ya di dalamnya itu apa terkandung di dalamnya apa ketika seorang meminta ampun maka terkandung di dalamnya adalah apa meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala supaya apa dosanya itu apa di dihapus. Kemudian dosanya itu apa? ditutupi. Kemudian yang ketiga adalah di diampuni. Ya, pada istighfar seorang yang beristighfar yaitu bahasanya terkandung dalamnya seorang itu apa? dihapus dosanya. Kemudian apa? ya ditutupi dosanya. Kemudian yang ketiga adalah diampuni dosanya, yaitu tajawus yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? ampunan af ya memberikan ampunan kepadanya ya maka di sini disebutkan yang Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni dosanya untuk mereka mengampuni dosa-dosa mereka dan menutupinya ya menutupinya atas mereka karena Allah Subhanahu wa taala maha luas ampunannya dan dia Allah Subhanahu wa taala itu apa maha mengetahui dengan keadaan-keadaan kalian ya ketika apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kalian yaitu Adam alaihissalam ya dari ya dari turab dari tanah ya dan ketika ya kalian berada antum ajinnah apa ajinnah hmm? apa ajinnah jamak dari janin ya jamak dari janin ya wahina antum ajinnah yaitu apa kalian masih dalam keadaan apa janin-janin fi butuni ya di dalam perut ibu ibu kalian fala angfusakum ya jangan kalian apa me, apa mensuci apa ya mensucikan diri diri kalian ya watam dahuha watasifuha bitakwa itu apa kalian memujinya ya memuji diri diri kalian dan apa menyifatinya dengan ketakwaan karena Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu ya siapakah ya orang yang apa ittaqo bahu siapa yang bertakwa dari ikopnya. Gimana bertakwa dari ikopnya? Itu seorang yang apa? Takut ya itaqwa di sini bermakna apa? Takut kepada dari apa? Dari siksaan Allah, dari hamba-hambanya. Ya, jadi itaqwa ini bermakna apa? Ya, takut akan ikopnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Maha tahu ya sungguhnya ya siapakah yang lebih bertakwa mengetahui apa yang ada di isi apa hati hamba-hambanya ya min ibadihi sehingga bahwa fastanaba naba kemudian dia meninggalkan ya maksiat kepadanya maka di sini ya terdapat faedah ya apa faedahnya untuk bisa memetik itu apa di antara faedah yang disebutkan ada yang bisa menyimpulkan dalam al muhtasar yaitu terbaginya dosa ya antara apa Dosa terbagi antara dosa apa? Dosa besar yaitu apa? Ila kabair wa sahgair. Itu bahasanya apa? Di, di, dalam ayat ini ya, terdapat dalam ayat ini di antaranya tadi disebutkan dalam ayat ya 32 ya bahasanya terbaginya dosa itu menjadi dua yaitu apa? Kabair dan shaghair. Ya, kabair dan shaghair. Jadi pahami di sini Ya, insyaallah insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika. Shadu ala ila anta astaghfiruka wa atubilaih. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.